Baik, dalam pada itu, cubaan menyeludup pelbagai jenis dadah seberat hampir 3 tan bernilai RM60 juta berjaya digagalkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman hasil kerjasama erat bersama Biro Pembantrasan Narkotik Thailand. Ia hasil 5 operasi bersama sepanjang tahun lalu dan tahun ini. Ya, para 5 sindiket pengedaran dadah tempatan yang mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah negara tersebut juga berjaya dilumpuhkan sepanjang tempoh itu. Menurut pengarah JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh, kejayaan itu hasil risikan bersama antara pihaknya dengan Biro Pembantrasan Narkotik Thailand dan beberapa negara ASEAN lain. Dilaluan kepada pihak Jenayah dan akan ditranslate oleh setakat ni kita dah ada siasatan bersama. Operasi bersama ni kita masih belum laksanakan lagi kerana kita ada mempunyai sistem undang-undang yang berbeza, ya. Tapi yang paling mustahil ialah perkongsian maklumat bersama antara kita dengan Thailand sehingga membawa kepada kejayaan, banyak kejayaan dalam masalah kita dalam mencantas mereka-mereka yang terlibat dengan pengedaran dadah. Perkongsian maklumat kerana dia melibatkan sedikit antarabangsa, ya. Sedikit antarabangsa yang bergerak di merata tempat di negara-negara ASEAN, khususnya di utara, yang melibatkan negara-negara jiran di kita yang di utara, Myanmar, Laos, PDR, Vietnam, Cambodia, Thailand, ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan Ketua Biro Pembantrasan Narkotik Thailand, Lieutenant General Somai Kong Visaisuk di Bukit Aman. Lieutenant General Somai diiringi 10 pegawai. Sementara Lieutenant General Somai memaklumkan setakat ini kira-kira 150 rakyat Malaysia ditahan di Thailand atas pelbagai kesalahan dadah. มันจะเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งเชื้อสายจีนกับมาเลเซียเป็นเชื้อสายมาเลเซียมาเลเซียชายนีสและมาเลเซียมาเลเซียมา Beliau juga memaklumkan aktiviti pengedaran dadah rentas sempadan adalah masalah yang terus melanda negara-negara ASEAN pada tahun-tahun kebelakangan ini. Ia memerlukan kerjasama antara negara anggota bagi mengekangnya. Baik, sepasukan pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM tiba di pekarangan